Hasil semifinal, Japan Open 2024, hari Sabtu, 24 Agustus. Di semifinal ganda putra, Goh Zifei, Nur Izzuddin, berhasil menang atas ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dengan skor 21-19 dan 21-17 dalam durasi 42 menit. Di semifinal ganda putra lainnya, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil mengalahkan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, dengan skor 12-21, 21-19, dan 21-19 dalam durasi 59 menit. Di babak final ganda putra, Goh Zifei, Nur Izzuddin, akan melawan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Pertandingan final ganda putra akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 2-2. Di semifinal tunggal putra, Chou Tin Chen berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21-14 dan 21-16 dalam durasi 55 menit. Di semifinal tunggal putra lainnya, Alex Lanier secara gemilang berhasil mengalahkan peringkat 1 dunia, Si Yuki, dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 23 menit. Di babak final tunggal putra, Alex Lanier akan melawan Chou Tin Chen. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Chou Tin Chen. Di semifinal ganda campuran, Tang Chun Man, Teng Suet, berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Yang Po Xuan, Hu Ling Fang, dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-19 dalam durasi 1 jam 5 menit. Di semifinal ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Cina, Cheng Xing, Zhang Qi, dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam durasi 35 menit. Di babak final, Tang Chun Man, Teng Suet, akan melawan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di semifinal ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan Jia Yifan, Li Wenmei, dengan skor 21-16 dan 21-19 dalam durasi 54 menit. Di semifinal ganda putri, Baek Hana, Li Sohee, berhasil mengalahkan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, dengan skor 22-20 dan 21-12 dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Baek Hana, Li Sohee, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan 4-2 untuk keunggulan Baek Hana, Li Sohee. Di semifinal tunggal putri, Busanan Ong Bamrung Pan otomatis melaju ke final setelah Tai Zhu Ying memutuskan untuk walkover. Di semifinal tunggal putri lainnya, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan Supanida Katethong dengan skor 21-14 dan 22-20 dalam durasi 44 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Busanan Ong Bamrung Pan akan melawan Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan 2-10 untuk keunggulan Akane Yamaguchi.